wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, bapak ibu, saudara-saudari, salihin salihat, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah untuk sekian kalinya Allah memberikan kita nikmat dan Allah menyempurnakan untuk kita anugerah-Nya, sehingga Allah mengizinkan kita kembali dapat hadir di majlis ilmu yang kita istiqomahi di setiap hari Kamis, setiap dua pekan sekali kita memohon dan meminta kepada Allah anugerah kefahaman. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari dengan kefahaman yang sempurna menjadikan kita dapat mengistiqomahkan ketaatan di atas jalan kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntun kita semuanya selalu berada di atas jalan ketaatan ini sampai akhir hayat kita dengan ilmu yang kita fahami dengan baik. Sekali lagi, hadirin dimuliakan Allah, pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, ilmu ini sebagai pondasi kita istiqomah. Bagaimana mungkin kita mengetahui satu jalan kalau kita tidak tahu ilmunya? Bagaimana mungkin kita sampai kepada tujuan kalau kita tidak mengetahui jalannya? Maka kemudian kita bersyukur dengan nikmat mudahnya kita mengakses ilmu dan majelis ilmu di kajian-kajian yang Allah dekatkan dengan aktivitas kita. Semoga kita bisa mengkhususkan waktu untuk ilmu, bukan hanya meluangkan tapi mengkhususkan. Kalau meluangkan berarti menunggu waktu luang, kalau mengkhususkan berarti ada waktu khusus, yang lainnya dipending, yang lainnya di reschedule, yang lainnya ditunda. Artinya ini memang waktu yang harus kita khususkan untuk bagaimana kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya sebagai modal kita beramal dan modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'u tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan Nasha'ih Diniyah. Kitab Nasha'ih Diniyah masih pada pembahasan salat dan bagaimana cara menjaga dan menyempurnakan kekhusyuan dalam sholat. Kalau kemarin kita telah membahas tentang sholat berjamaah, dan sholat berjamaah yang paling, yang hukumnya wajib adalah sholat Jumat, maka kali ini muallif Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab ini, wa min tamamil muhafadati ala salawati husnul muhafadati ala rawatibiha wa sunaniha. Di antara faktor sempurnanya penjagaan salat seseorang adalah ketika dia cakap dalam menjaga sunnah-sunnah rawatib dan salat-salat sunnah lainnya. Jadi di antara faktor yang menjadikan seseorang itu sempurna dalam sholat lima waktunya adalah bagaimana dia menjaga sholat-sholat sunnah rawatibnya dan sholat-sholat sunnah yang lainnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena kata beliau, wa dzalika li'anna nawafila jawabirun lil fara'id. Karena sholat-sholat sunnah itu adalah jawabir lin nawafil. Jawabir itu menyempurnakan kekurangan sholat-sholat fardu kita. Ya. Dia yang menambal atau menyempurnakan
sholat-sholat fardu kita yang kurang atau yang cacat. Ya. Fa idza waqa'a fil fariidhati naqsun wa ikhtilalun bisababi qillati khusyu'in aw hudurin, kata beliau. Kalau terdapat di dalam sholat-sholat fardu kita kekurangan atau kecacatan, bisa babi qillati khusyu'in, karena kurangnya rasa khusyuk, au huzuri qalbin, atau kurangnya hadir hati dalam sholat kita, tidak hadirnya hati dalam sholat kita, au ghairi dzalik, atau kekurangan-kekurangan yang lain, kanatin nawafilu mutammimatin lidzalikan nuqsan. Sungguh sholat sunnah, sholat nawafil, sholat nafilah atau sholat sunnah itu sebagai penyempurna atau pelengkap kekurangan-kekurangan tersebut. Ya. Maka sunnah yang harus dijaga dalam rangka memperbaiki sholat-sholat wajib kita adalah yang pertama adalah sunnah rawatib. Ada dua riwayat di situ tentang sunnah rawatib. Sebagian riwayat, riwayat Aisyah dan riwayat Ibnu Umar, yang satu mengatakan sholat rawatib itu sehari semalam 10 rakaat. Satu riwayat lagi 12 rakaat. Ya. Selain sebagai penyempurna, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam, banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Ya. Lah, 10 atau 12 ini nanti selisihnya hanya ada di qobliyah zuhur. Yang 12 qobliyahnya 4 rakaat, yang 10 2 rakaat. Jadi 12 itu apa saja? 2 qobliyah subuh, 4 qobliyah zuhur, 2 rakaat 2 rakaat. Ya, kemudian ba'diyah zuhur 2, berarti sudah 8 ya. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat. Adapun riwayat yang 10 rakaat tadi hanya perbedaannya di qobliyah zuhur 2 rakaat. Alangkah baiknya kalau kita bisa menyempurnakan qobliyah zuhurnya 4 rakaat gitu ya. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan waqad warada anna awwala syai'in yuhasabu 'alaihil 'abdus salat, yang akan dihisab dari seorang hamba pertama kali nanti adalah salatnya. Fa idza wujidat naqisatun, kalau dalam salat 5 waktunya itu ada kekurangan, yuqalu, maka dikatakan kepada para malaikat, unduru unduru, lihatlah, kata Allah kepada malaikat, halahu minna qisatin, halahu minna filatin tukammilu biha sholatahu, apakah dia punya sholat sunnah yang bisa menyempurnakan sholat wajibnya. Ya, yang dimaksud di sini wahadihi rawatib ma'rufatun wa masyhurah, maka masyhur di tengah para ulama yang menyempurnakan ini adalah sholat sunnah rawatib. Ya. Lah, ini macam sholat sunnah yang pertama yang bisa melengkapi. Selain melengkapi kecacatan atau kekurangan dalam sholat fardu, sholat sunnah ini kalau melengkapi itu kan yang ba'diyah ya, yang dikerjakan setelah. Ya. Tapi mengapa ada qobliyah? Kata para ulama, qobliyah ini selain fungsinya juga melengkapi kekurangan, qobliyah ini fungsinya untuk mengkondisikan orang-orang yang sholat agar sholatnya akan lebih khusyuk lagi ketika dia masuk ke sholat fardu. Jadi kalau kita datang dalam kondisi masbuk atau terlambat, itu tentu sholatnya prosentase kekhusyukannya tentu berkurang. Ya, antara yang ada di shaf awal mendapatkan takbiratul ihram imam dengan yang ada di shaf paling belakang datang terlambat, terburu-buru mengambil air wudu, kemudian masuk ke shaf yang paling belakang tergesa-gesa, tentu akan beda kadar kekhusyukannya. Maka salah satu fungsi sholat nafilah itu juga untuk pengkondisian, ya, memastikan bahwa
kadar kekhusyuannya itu sudah 100% sejak sebelum takbiratul ihram, karena dia sudah pemanasan dulu ya, sudah ada salat sunnah. Begitu juga puasa. Puasa Ramadan itu ada pemanasannya, namanya puasa apa? Sya'ban ya. Di Sya'ban Rasulullah banyak sekali mengerjakan puasa. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dalam sebuah hadis disebutkan, aku senang di bulan ini aku memperbanyak puasa karena di bulan ini amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah tahunannya itu di bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali, dan aku senang ketika catatan amalku diangkat oleh Allah. Wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, itu untuk pengkondisian sebelum masuk Ramadan. Setelah Ramadan ada puasa Syawal. Itu untuk melengkapi kekurangan puasa Ramadannya. Ya. Hampir semua ibadah wajib itu semuanya ada ibadah sunnahnya untuk melengkapi. Salat ada salat sunnah, puasa ada puasa sunnah. Kemudian zakat ada sedekah. Kemudian haji ada umrah, ya. Itu amalan-amalan yang fungsinya melengkapi. Wa minal muta'akkad fi'luhu wal muwadabatu alaihi, dan di antara salat sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan dan untuk tekun dilakukan adalah salatul witri. Yang kedua salat witir. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha ganjil, ya, mencintai bilangan-bilangan yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka kerjakanlah sholat witir wahai ahlul Qur'an. Fa'kullu muslimun yu'addu min ahlil Qur'an. Kata para ulama, setiap muslim itu adalah ahlul Qur'an, ya, karena kita mengimani Al-Qur'an, minimal mengimani Al-Qur'an walaupun jarang membacanya, ya. Tapi tetap disebut ahlul Qur'an, gitu ya. Nah, ini Rasulullah memanggil ya ahlul Qur'an ini untuk ya ayyuhal muslimun, wahai para kaum muslimin, ya. Nah, di sini ada perintah untuk apa? Salat witir. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan ya syariat wajibnya sholat malam dahulu, yaitu ketika Allah menurunkan surah Al-Muzammil itu, ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, itu sampai ayat 19, 1 sampai 19 itu dulu ketika surah Al-Muzammil turun, maka sholat malam itu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh kaum muslimin. Kemudian banyak para sahabat yang kesulitan, merasa berat, kemudian muncul keringanan. Diturunkan Allah ayat ke-20, sehingga sholat malam itu hukumnya sunnah, tapi sholat witir itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, al-witru haqqun, witir itu haknya Allah. Faman lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat witir, maka bukan termasuk golongan kami. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa bangun sholat malam, setidaknya kita istiqomah jagain sholat witir. Ya. Bahkan dalam madhab Hambali, madhab Imam Ahmad, orang yang jarang mengerjakan sholat witir, persaksiannya tidak boleh diterima dalam pengadilan. Karena dihitung sebagai orang fasik. Ya. Karena jarang sholat witir. Ya. Lah sholat witir ini berapa rakaat? Wa aktsaru sholatil witri 11 rakaatan. Ya. Sholat witir, bilangan sholat witir yang paling banyak itu 11 rakaat. Dalam sekali apa? Dalam sekali salam. Fa aqalluha rakaatan wahidah. Rakaatun wahidah, dan yang paling minimal itu satu rakaat. Penting ganjil 1 3 5 7 9 11. Wala yanbaghi al-iqtisar 'alayha, enggak boleh lebih sedikit daripada 1. Setengah enggak boleh walaupun setengah ganjil. Ya.
Ana enggak tahu nanti salamnya di sebelah mana. Ya. Wala ba'sa bil iqtisar ala thalas, dan tidak apa-apa dikerjakan tiga rakaat secara singkat. Wa man autara bi thalas, kata beliau, barang siapa yang mengerjakan witir tiga rakaat, kanal mustahabbu lahu an yaqra fil ula ba'dal Fatihah, maka disunnahkan untuknya, dianjurkan untuknya setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, ya, an yaqra'a sabbihisma rabbikal a'la. Dia membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah ba'dal Fatihah, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, ya. Baca surat Al-Kafirun. Wa fi tsalitsah, di rakaat ketiga, qul huwallahu ahad. Ya, bagus lagi kalau ditambahkan muawwidzatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Wa man autara bi aktsar min thalas qara'a fi ma qabla thalas allati yatayassar min al-Qur'an. Kalau mau witir lebih dari 3 rakaat, maka dia membaca surat-surat pilihan, terserah dia, yang paling mudah untuknya. Fa kullama tala au katsur kana afdal. Tapi semakin panjang, ya, semakin panjang ayatnya atau semakin banyak ayatnya, maka itu lebih afdal, ya. Kalau 3 rakaat disunnahkan baca yang 3 tadi, yang 3 tadi, ya. Wal itaru min akhiril lail afdal liman kanat lahu 'adah fil qiyami bihaitsu la yafutuhu illa nadhira. Dan witir di akhir malam itu lebih utama bagi orang-orang yang terbiasa bangun di malam hari dan dia jarang sekali bablas sampai subuh, kecuali sangat jarang, kecuali sangat sedikit, nadir, ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdol Ustaz, sholat witir setelah tidur atau sebelum tidur, jawabannya dua. Afdol di akhir malam setelah tidur bagi orang-orang yang dimudahkan Allah bangun malam. Wa man laisa kadzalik, dan bagi orang-orang yang jarang bisa bangun malam karena memang kondisi menuntut hal yang demikian, ya. Jadi kita juga kalau pas Ramadan itu, hadirin, kita bisa tarawih 30 hari lengkap di masjid yang kita pilih, termasuk masjid ini. Itu tidak semuanya bisa dikerjakan sama orang. Ya, tidak semua orang bisa mengerjakan itu. Ada saudara kita kaum muslimin yang mungkin profesinya dia security yang harus jaga malam, dia piket malam di pabrik, dia tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Maka tidak boleh juga kita menyalahkan mereka, iman setahun cuma sekali, tidak boleh ada perkataan itu, ya. Yang kita kerjakan ini sholat terawih. Sholat terawih itu amalan sunnah, yang dia kerjakan mungkin amalan wajib karena dia menafkahi anak dan istrinya, keluarganya, dia bekerja mencari ma'isyah yang halal. Dia meninggalkan itu dalam rangka apa? Beribadah juga, ya. Ya, beribadah juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang dikatakan beliau ini, ya, sesuai dengan kasus tadi bahwa tidak semua orang itu bisa bangun malam. Karena memang mungkin ya bisa bangun tapi dia harus bekerja. Dia tidak bisa sholat sama sekali misalnya. Atau dia memang seharian penuh bekerja di siang hari sehingga malam harinya mungkin ya dalam kondisi yang jarang bisa bangun karena mulai tidur agak malam dan lain sebagainya. Bukan karena kelalaian, ya, murni karena memang dia punya amanah. Nah, beliau mengatakan gini, yang afdol bagi orang-orang yang bisa bangun itu dikerjakan di akhir malam. Wa man laisa kadzalik, dan untuk orang-orang yang tidak bisa seperti itu, fa'itaruhu qabla an yanam khairul lahu wa ahwat. Maka mengerjakan witir sebelum an yanam, sebelum tidur, khairul lahu, maka itu lebih baik, wa ahwat, dan itu lebih hati-hati. Ya, itu sebuah kehati-hatian. Ya. Nah, ini jadi bisa apa? Witir itu yang penting dijagain. Kalau kiranya sudah sangat capek bekerja seharian, ya sebelum tidur witir dulu satu rakaat atau tiga rakaat, ya, satu rakaat atau tiga rakaat. Atau kalau memang betul-betul capek setelah ba'diyah isya, nah, naik dulu satu rakaat atau tiga rakaat untuk sholat witir, baru setelah itu istirahat
seperti itu ya. Datang sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar dalam sebuah riwayat disebutkan, dalam sebuah riwayat disebutkan ya, sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar berselisih tentang kapan mereka mengerjakan sholat witir. Sahabat Abu Bakar bilang ke sahabat Umar, aku kalau sholat witir itu sebelum tidur. Sahabat Umar bilang, gimana sih kamu sholat witir itu ya afdolnya tengah malam ya, setelah sholat tahajud baru sholat witir. Nah, mereka berselisih tentang itu, kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua radhiyallahu anhuma, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih afdol, salat witir sebelum tidur atau setelah tidur? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, keduanya afdol. Ya, apa yang dilakukan Abu Bakar afdol, yang dilakukan Umar afdol. Abu Bakar berpegang kepada kehati-hatian, Umar berpegang kepada optimisme ya. Jadi Abu Bakar hati-hati ya, kehati-hatian itu adalah sesuatu yang baik. Optimisme bisa bangun nanti malam ya, itu juga sesuatu yang baik gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sholat sunnah yang kedua yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, wa minas sunnati al-muhafadzatu ala salati dzuha. Di antara salat sunnah adalah bagaimana kita menjaga salat duha. Salat duha aqalluha raka'atan. Rakaat paling sedikit 2 rakaat. Wa aktsaruha 8 rakaat. Paling banyak 8 rakaat, wa qila 12. Pendapat yang lain 12 rakaat. Ya, wa fadluha kabir, keutamaannya, kemuliaannya itu sangat besar. Waktunya kapan? Waktu sholat duha. Waktu sholat duha itu sejak terbit matahari sampai sebelum matahari ada di atas kepala. Kalau sekarang misalnya sholat duhurnya jam 11.30 misalnya ya, maka sholat duha itu berakhir di 11.30, itu kan matahari sudah tergelincir kan. Kan waktu duhur itu ketika matahari tergelincir ke arah barat. Maka kira-kira 15 menit sebelum itu matahari ada di pertengahan. Maka itu sudah tidak boleh sholat duha. Ya, maka ya untuk kehati-hatian ya, setengah jam sebelum waktu duhur itu sudah stop sholat duha ya, untuk kehati-hatian. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW pernah membicarakan tentang sholat duha ini ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah ya. Wajib di setiap pagi, setiap sendi yang ada di dalam tubuh kita, kata Rasulullah, itu untuk disodakohi. Wa kullu tasbihatin sodakoh, setiap tasbih yang kita zikirkan itu adalah bernilai satu sodakoh. Wa kullu tahmidatin sodakoh, setiap tahmid alhamdulillah itu sodakoh. Wa kullu tahlilatin sodakoh, setiap tahlil la ilaha illallah itu sodakoh. Wa kullu takbiratin sodakoh, setiap kalimat takbir Allahu Akbar itu sodakoh. Wa amrun bil ma'rufi sodakon sodakoh, wa nahyun anil munkari sodakoh. Amar ma'ruf nahi mungkar juga terhitung sodakoh. Amar ma'ruf sodakoh, nahi mungkar sodakoh. Amar ma'ruf itu mengajak, menyeru orang untuk menuju kepada satu kebaikan ya, kepada kemakrufan. Kalau nahi mungkar itu mencegah orang dari kemungkaran, hal yang diingkari oleh agama ini ya, itu sedekah ya. Yujzi'u min zalika ya, yujzi'u min zalika raq'atani yarqa'uhuma minad duha. Semua sendi yang ada dalam tubuh kita, yang dalam hadis disebutkan di dalam tubuh kita ini ada 360 sendi ya, itu cukup untuk disedekahi setiap hari hanya dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Ya. Kalau tidak sholat duha, berarti kita harus memperbanyak sedekah harian, harus banyak zikir, banyak tasbih, takbir, tahmid. Untuk apa? Mensedekahi amanah tubuh yang Allah berikan kepada kita. Ya.
Wa qala alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, man hafadha ala syuf'ati dhuha, barang siapa yang menjaga dua rakaat salat duha, ya, ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahar, ya, Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah, ya. Salat duha ini keutamaannya, ya. Adapun sulam tadi dalam hadis disebutkan sendi, ya, wa fi kulli insan salasumi'ati wasittuna mifsal, ya, dalam diri seseorang ada 360 sendi, ya. Dan ini yang harus disedekahi, dan itu selesai dengan salat duha. Ada afdholiyah salat duha yang lain, misalnya dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, hadis qudsi ini hadis yang sahih, Allah berfirman, man shalla fi awwali nahar arba'a raka'at akfihi ila akhirih. Barang siapa yang sholat di awal siang itu ya berarti jam 8, jam 9 ini masih awal siang, 4 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat, akfihi ila akhirihi, kata Allah, aku akan cukupkan semua hajatnya sampai akhir siangnya, sampai malam. Ya, lah ini diantara fadilah sholat duha, makanya kita diminta oleh para ulama banyak menjaga sholat duha ini dalam keseharian kita. Dan sholat duha juga disebut dengan sholat awabin, sholatul awabin, nama lainnya sholat duha. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga bersabda, sholatul awabin hina tarmidul fisal. Ya, sholatnya orang-orang awabin, yang dimaksud sholat duha, adalah ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Berarti ini bukan awal siang lagi, tapi apa? Pertengahan siang. Sudah mulai jam aktif, jam 10, setengah 11. Itu sholat yang paling afdol dikerjakan untuk sholat duha. Ya. Jadi semuanya ada afdoliyah ya. Ngerjakan dua rakaat, mensedekahi semua sendi di badan kita. Kemudian sholat 4 rakaat di awal siang, ya, Allah akan cukupi kita sampai akhir malam. Kemudian yang ketiga, sholatnya awabin. Apa itu awab? Awab itu temannya tawab. Kalau tawabin itu artinya apa? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Itu tawabin. Kalau awabin, alif sama tak duluan mana? Alif kan? Awabin. Kalau tawabin itu orang yang kembali kepada Allah setelah dia melakukan kesalahan, itu tawabin. Ya kan, orang taubat itu kan salah dulu baru kembali kepada Allah. Kalau awabin itu pengertiannya orang yang roja'a ilallah, orang yang kembali kepada Allah sebelum dia melakukan kesalahan. Jadi dia tidak melakukan kesalahan pun dia kembali kepada Allah, dia ingat Allah. Berarti bagusan awabin apa tawabin? Lebih bagus awabin. Orang-orang yang betul-betul dicintai Allah karena dia datang kepada Allah di waktu-waktu muda, ya. Apalagi di waktu-waktu sulit mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, salatul awabin ini ya adalah salat duha. Sebagian ulama mengartikan salat duha dan afdholiyahnya besar sekali. Ya, berarti dia dimasukkan Allah dalam golongan orang-orang yang tadi dekat dengan Allah, kembali kepada Allah di waktu-waktu yang walaupun mereka tidak melakukan kesalahan, ya. Sebagian ulama mengatakan, terutama ulama di kitab-kitab fikih Syafi'i disebutkan bahwa sholat awabin ini dua waktunya. Satu, waktu duha. Dua, antara maghrib dan isya. Mungkin nanti akan dijelaskan, nanti ada sendiri sholat awabin yang isya, nanti dijelaskan secara rinci. Ya, jadi dalam beberapa hadis yang diyakini kesahihannya, terutama dalam oleh ulama-ulama fikih madzhab Syafi'i, ada sholat sunnah antara maghrib dan isya. Ya, ada sholat sunnah antara maghrib dan isya. Nanti kita akan sebutkan di waktunya. Ya. Lakulihal ini jenis sholat sunnah yang ketiga. Jadi secara singkat, sholat duha itu keutamaannya banyak sekali, hadirin. Satu, apa tadi?
sama dengan mensedekahi 360 sendi di tubuh kita, yang mana tubuh kita adalah amanah dari Allah. Yang kedua, Allah cukupi sampai akhir siang, ya, sampai malam apa kebutuhan kita, ya, kalau kita sholat duha 4 rakaat. Kemudian yang ketiga, dihitung sebagai awabin, sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat tadi, man hafadha ala salati duha, barang siapa yang menjaga salat duha, ghufirat lahu dzunubuhu, dosa-dosanya diampuni Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian yang kelima, dapat pahala haji dan umrah. Ya, atau kita sebut juga dengan salat syuruq atau salat isyraq. Jumhur ulama mengatakan itu adalah salat duha, karena sudah masuk di waktu duha, awal duha. Waktu syuruq itu kan awal duha setelah terbit matahari. Ya. Tapi tentu ketentuan dan syaratnya berlaku. Ya. Kalau sholat syuruq itu kan harus sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai waktu syuruq, tidak beraktivitas lain selain berzikir. Kemudian ketika sudah terbit matahari, sholat 2 rakaat. Ya, kata Rasulullah, kana ajruhu ka ajril haji wal umrati tamatama. Ya, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Nah, itu beberapa faedah dari sholat duha. Allahu a'lam bishawab. Kemudian sholat berikutnya, wa minal mustahab, di antara sholat yang dianjurkan dalam sunnah adalah sholatut tasbih. Sholat tasbih. Ada yang pernah sholat tasbih ini? Belum pernah sholat tasbih. Ini sunnah. Sholat tasbih ini sunnah. Ya. Nah, ini kita jelaskan ya, biar kita ya hidup sekali masa enggak pernah sholat tasbih ya. Nah, ini kita jelaskan. Wa hiya arba'u rakaat. Sholat tasbih itu 4 rakaat. Wa qad waradatil akhbaru bi fadliha. Banyak riwayat menyebutkan tentang keutamaannya. Wa anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang salat dengan salat tasbih, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi. Lah, ini hadis pokok tentang salat tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada pamannya Abbas, Al-Abbas radhiyallahu anhu. Hina 'allamahu iyyaha. Ketika mengajarkan sholat tasbih ini, tata cara sholat tasbih ini, kata Rasulullah kepada pamannya Abbas, sholliha fi kulli yaum, kalau bisa sholatlah tasbih setiap hari sekali, aw fi kulli jum'at, atau setiap jum'at sekali, maksudnya setiap pekan sekali, aw fi kulli syahrin, atau minimal sebulan sekali, aw fi kulli sanatin, atau setahun sekali, au fil umri marrah, atau seumur hidup ya sekali lah ya pernah salat tasbih. Wa qala ba'dul ulama, dan kemudian para ulama sebagian mengatakan, wa hadhihi shalah mujbiratun li qada'il hawa'ij al muhimmah. Salat ini salat yang seringkali mencukupi semua hajat kita yang penting. Kalau kita punya hajat yang penting, maka sholatlah sholat tasbih, insya Allah Allah akan cukupi. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, idza shallaita lailan, kalau kamu sholat tasbih ini di malam hari, kana alladhi yanbaghi an tusalla bi tahrimaini wa tasyahhudaini wa taslimataini. Ya, taslimataini. Ya, kalau sholat di malam, maka sholatlah 2 rakaat 2 rakaat. 4 rakaatnya itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya, rakaatain ba'dal rakaatain, 2 rakaat 2 rakaat. Wa in shallaita naharon, tapi kalau kamu sempat salat tasbihnya di siang hari, fa bi taharrumin wahidin wa tasyahhudin wahidin. Maka cukup dikerjakan dengan sekali takbiratul ihram dan sekali tasyahud. Maksudnya apa? 4 rakaat langsung, ya. 4 rakaat secara sekali, ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini Habib Abdullah menjelaskan 2 kaifiat, 2 cara. Jadi para ulama bilang caranya ya 2 ini, yang paling sahih 2 ini, karena riwayatnya 2 ini saja. Cara yang pertama dulu ya, cara yang pertama.
caranya adalah antuharrima summa taqra, summa taqra'a du'a al-iftitah. Ketika kamu hendak mengerjakan sholat tasbih, yang pertama takbiratul ihram dulu. Antuharrima berarti ya, bukan antuharrima, antuharrima. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Kemudian baca surat, baca doa iftitah ya. Setelah baca doa iftitah ya, doa iftitah gimana bacanya? Bisa yang Allahumma ba'id baini, bisa yang wajah tu wajahiya ya. Sudah, setelah itu baca tasbih. Tasbihnya kalimatnya insyaallah kita sudah hafal semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Paham ya? Subhan kebagian itu salihat ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ya. Sebanyak 15 kali. Tsumma taqra'a al-Fatihata wa suratan ba'daha. Kemudian setelah itu baca surat Al-Fatihah sama surat sama ayat pilihan. Ya, surat pilihan atau ayat pilihan. Kemudian tsumma taquluha asron. Kemudian kamu baca tadi zikir subhanallah tadi sebanyak 10 kali. Jadi yang 15 pertama, 15 sebelum Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah dan surat pilihan 10 ya, sudah. Summa tarqa'a fataqulaha asron. Kemudian ruku ya. Setelah ruku baca tasbih lagi sebanyak 10. Baca ya. Baca tasbih lagi sebanyak 10. Ya, habis baca rukuk atau habis baca doa pembacaan rukuk atau sebelum baca doa rukuk, para ulama mengatakan wa ya'ti bi azkarir rukuk wal i'tidal wa sujud wal julus qabla tasbihat. Jadi baca zikir-zikir dulu, doa rukuk, doa sujud dan sebagainya. Doa rukuk kalau dalam hal rukuk ya, baru setelah itu tasbih. Jadi baca dulu. Doa rukuk apa bacanya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi misalnya begitu, ambil yang itu, kemudian baru baca tasbih berapa kali? 10 kali. Ya. Summa tarfa fataqul asron. Kemudian kamu bangkit dari rukuk, i'tidal ya berarti, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, baru kemudian apa? Tasbih 10 lagi. 10. Summa tasjud fataquluhu asron. Ya. Kemudian kamu sujud, baca zikir sujud, baru setelah itu tasbih 10. Summa tarfa' minas sujud fataquluhu asron. Kemudian duduk di antara dua sujud, baca Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu'anni. Kemudian apa? Baca tasbih 10. Summa tasjud, kemudian sujud lagi. Baca apa? Baca sujud ya, zikir sujud atau doa sujud, kemudian baca tasbih 10 ya. Berarti sudah berapa tuh? Satu rakaatnya berapa? 15 75 ya. Sudah dihitung 75. Nah, beliau mengatakan gini. Dalam satu rakaat ada 75 tasbih. Nanti di rokaat kedua begitu juga. Naik, baca 15 dulu, baru kemudian mulai Al-Fatihah, kemudian kasih 10, kemudian rukuk dan seterusnya. Jadi dua rokaatnya 150, empat rokaatnya ya, berapa? 300. Baik, itu cara pertama. Riwayat yang lain juga disebutkan cara kedua. Al-kaifiyatu tsaniyah, cara kedua, mislul ula, seperti yang pertama. Ghairu annaka la
tusabbih baina taharrum wal qira'ah bal ba'daha tusabbih 15. Ya. Nah ini bedanya adalah kamu tidak bertasbih di antara takbiratul ihram dan al-Fatihah. Tapi kamu bertasbihnya apa? Setelah baca al-Fatihah dan surat 15 tasbih. 15. 15. Kemudian rukuk 10. Ya. Sampai terus 10 10 10 10 10, begitu juga ketika kamu berdiri untuk apa? Berdiri untuk rakaat kedua, ya. Untuk rakaat kedua, ya. Wa fi kulli raka'atin, pokoknya intinya di setiap rakaat itu ada 75 tasbih. Bedanya kaifiyah yang pertama dan yang kedua, kalau yang pertama 15-nya diawalkan, kalau yang kedua 15-nya diakhirkan. Wal jumlah, jumlah semuanya ada 300 di 4 rakaat. Ya. Lah kemudian qultu, kata Habib Abdullah, fayan bagi lil mutanasik, ya, sudah seyogianya, kalau orang Solo sudah sesolonya, ya, lil mutanasik, ya, sudah seharusnya, ya, lil mutanasik untuk ahlul ibadah, alla yada' hadhihi shalah fi kulli usbu, tidak meninggalkan sholat ini setiap pekan sekali, aw fi kulli syahrin, atau minimal sebulan sekali sholat tasbih. Wadzalika aqalluha, dan itu yang paling sedikit, paling minimal sebulan sekali. Wallahu a'lam. Kalau kita mau dihitung Allah sebagai mutanasik, orang yang ahli ibadah, maka minimal itu. Ya. Nah, ini salat tasbih, ya. Dan ini para ulama mengatakan ini salat sunnah, ya. Hanya mungkin belum jadi kebiasaan kita karena mungkin kita bukan wali gitu, ya. Bukan belum terlalu tahu bahwa ini adalah sholat sunnah. Dan coba Anda buktikan, ya, kalau kita sholat tasbih, insya Allah semua hajat-hajat kita insya Allah akan dipenuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena di dalam sholat tasbih kita bertasbih, mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa minal mustahab al muta'akkad, dan di antara sunnah yang ditekankan juga, yang kelima ini berarti, ya, adalah sholat antara maghrib dan isya. Sholat antara maghrib dan isya, bukan ba'diyah isya, ya, bukan ba'diyah maghrib, ya, ini beda lagi. Ya, lah ini yang saya maksud tadi, ini yang disebut para ulama sebagai sholat awabin. Ya, loh kok namanya sama, Ustaz? Sholat awabin. Ya. Sholat awabin itu kan sebenarnya sholat di waktu-waktu manusia lain lalai, atau sering juga disebut dengan sholatul ghaflah, sholat saat yang lain lalai kita sholat. Lah waktu lalai itu kan dua, waktu duha itu kan orang lalai, kan? Kenapa lalai? Orang sibuk dunia. Ya, waktu duha. Nah, kita bisa sholat maka kita dimasukkan golongan awabin. Antara maghrib dan isya itu orang lelah, orang pinginnya nyantai. Ya. Kok kemudian kita bisa khusyuk sholat, maka itu juga termasuk golongan awabin. Kata Rasulullah apa? Man sholla ba'dal maghrib, barang siapa yang sholat ba'da sholat maghrib, sitta rakaat, 6 rakaat. La yufsalu bainahunna bikalam, tidak diselai oleh perkataan, artinya dia enggak nyambi. Habis salam langsung sholat lagi, habis salam sholat lagi sampai 6 rakaat. Berarti apa? 2, 2, 2. Udilna lahu ibadatus natai asyrata sanah, maka dia dihitung seperti orang yang sedang beribadah 12 tahun, ya. Anna man shalla bainal maghrib wal isya 20 raka'at bunyalahu baitan fil jannah. Ya, barang siapa yang salat antara maghrib dan isya 20 raka'ah, dalam riwayat yang lain 20 rakaat. Berarti apa? 10 kali, ya. Sambil nunggu isya salat 10 kali 2, bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan untuknya rumah di surga, ya.
Penjelasan para ulama di sini, ya, mengapa ini menjadi afdol, menjadi utama sholat sunnah ini, karena itu termasuk waktu yang afdol. Kenapa waktu yang afdol? Karena saat manusia lain lalai, kok kita bisa istiqomah mengerjakan ketaatan, maka itu hitungannya besar. Dalam sebuah hadis disebutkan al-ibadah, dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di masa-masa sulit itu pahalanya seperti orang yang berhijrah kepadaku. Berarti pahalanya dapat pahala hijrah. Jalan dari Mekah ke Madinah 8 hari 8 malam, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan semua kenangan di kampung halaman, rumah yang dibangun, usaha, pekerjaan, keluarga yang harus berpisah karena keimanan, menuju Rasulullah SAW di Madinah. Jadi pahalanya besar sekali. Siapa? Orang yang bisa beribadah saat yang lainnya lalai. Itulah jawaban mengapa sholat sunnah yang paling afdol adalah sholat malam. Kenapa? Karena memiliki sifat itu. Kita bisa bangun saat yang lainnya terlelap, ya. Nah, itu yang kelima, ya, yang kelima. Kemudian yang keenam, sebelum yang keenam di sini ada catatan dari beliau, wa warada karohatun naum, dan ada riwayat yang menyebutkan makruhnya tidur qobla sholatil isya, sebelum sholat isya. Jadi hukumnya makruh, ya, tidur sebelum sholat isya. Wahdhar minhu fahuwa min adatil yahud. Waspadalah tentang kebiasaan itu, karena itu adalah kebiasaannya orang Yahudi. Tidur sebelum isya itu apa? Kebiasaannya orang Yahudi, ya. Jadi jangan ditiru kebiasaan orang Yahudi. Kita boikot produk Yahudi, tapi apa? Kita tidur sebelum isya, ya, sama aja, ya. Ya. Jadi sebelum isya jangan apa? Jangan tidur dulu. Ya, kata Rasulullah, "Man nama qabla salatil isya il akhirah fala anamallahu ainahu." Ya. Barang siapa yang tidur sebelum salat isya, fala anamallahu ainahu. Allah tidak akan menidurkan matanya. Jadi maksudnya di sini kata para ulama, hidupnya jadi sia-sia, banyak waktu-waktu yang terbuang gitu, ya. Ya. Kenapa? Karena nanti berarti kalau tidurnya sebelum isya, bangun-bangun banyak kesia-siaan gitu, ya. Banyak kesia-siaan, sholatnya terlambat, sholat isya-nya bisa keluar waktunya dan lain sebagainya. Kemudian di antara sholat sunnah yang keenam ini, ya, wa hafadho ala arba'a raka'atin ba'da sholatil isya. Ada sunnah mengerjakan 4 rakaat setelah sholat isya. 4 rakaat ini boleh digabung dengan rawatib 2 rakaat, boleh nanti sendiri. 2 rakaat dulu ba'diyah, kemudian 4 rakaat ba'da sholat isya. Fa inna fiha fadlan katsira, karena di dalamnya ada keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, arba'un ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadar. Hadis riwayat Tabrani. Ya, 4 rakaat ba'da isya itu pahalanya seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Nah, ini sebenarnya cara Rasulullah menjaga agar umatnya menjaga sholat malam. Ya, sholat malam itu kan dimulai ba'da isya, baik sebelum tidur maupun setelah tidur, kayak kita sholat terawih gitu, ya. Nah, ini kalau bisa jagain ini lebih baik lagi. Tapi kalau tidak bisa, seminimal-minimal sholat witir tadi dijaga. Ya. Kemudian di sini ada catatan, fayukrohul haditsu wal kalamu ba'da salatil isya karahatan syadida. Dimakruhkan bangun setelah salat isya, ya, dengan kadar kemakruhan yang sangat besar. Jadi keras ini, makruhnya makruh yang mughallad, makruh yang berat, ya. Jadi tidur sebelum isya itu makruh, bangun setelah isya itu makruh, illa fi khairin wa shawab, kecuali ada kegiatan yang positif dan kegiatan yang dianjurkan. Misalnya mudarasati ilmin, mempelajari ilmu pada isya boleh, ya. Atau muasyaratul usrah, berkumpul dengan keluarga boleh. Jadi misalnya seharian suami istri jarang ketemu, anak-anak jarang ketemu, pada isya kumpul keluarga boleh. Atau dia fatu duyuf, atau menerima tamu, boleh,
ya. Wa ma asbaha dzalika min a'malil bir, dan amalan-amalan lain yang baik. Salat 4 rakaat ini juga boleh. Setelah itu tidur gitu ya. Setelah itu tidur. Hadisnya apa? Hadis Aisyah. Ketika ada seorang tabi'in mulia bernama Urwah bin Zubair, ponakannya Ibunda Aisyah, duduk-duduk di depan rumahnya Ibunda Aisyah, bibinya, bersama teman-teman mudanya, ya, ba'da Isya nongkrong di depan rumah bibinya, Ibunda Aisyah dari dalam rumah langsung menegur Urwah, "Wahai Urwah anakku," ya, karena ponakannya sendiri ya, "bukan begini cara Rasulullah menghabiskan malamnya. Rasulullah itu membenci orang yang tidur sebelum Isya, dan Rasulullah membenci orang yang bangun setelah Isya." Ya. Makanya sampai Imam Nawawi bilang orang makruh hukumnya bangun setelah Isya kecuali tiga aktivitas. Satu, menuntut ilmu. Dua, muasyarah dengan keluarga, kumpul dengan keluarga. Yang ketiga, menerima tamu. Selainnya apa? Selainnya tidur, ya, tidur, dibiasakan tidur. Ya. Nah, ini catatan yang lain di poin nomor 6. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, hadirin dimuliakan Allah, adalah qiyamul lail. Ya. Wah, ini qiyamul lail ini paling banyak pembahasannya, hadirin, 3 halaman, ya. Kenapa paling banyak? Karena ini sholat malam yang sholat sunnah yang paling afdol. Di sini beliau menyebutkan, mu'alif menyebutkan banyak sekali dalil. Dalil yang pertama tentu surat Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di malam hari walaupun sebentar. Nisfahu awin kusminhu qalila. Di pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir. Auzid alaihi ya, atau tambah sedikit tidak apa-apa. Warattilil qur'ana tartila. Dan bacakanlah Quran di malam itu dengan tartil. Ya. Nah, ini juga jadi dalil menghafal Al-Quran yang paling bagus waktunya, menambah hafalan Al-Quran dan mengulang hafalan Quran yang paling bagus waktunya itu di sepertiga malam terakhir. Jadi, ya, bagi panjenengan yang hari ini sedang berikhtiar untuk menghafal, menambah hafalan Al-Quran, saya kasih tahu resepnya ini biar cepat selesai baca hafalan Al-Qurannya. Bangun sepertiga malam terakhir, ya, tambah di sela-sela sholat malam atau di setelah selesai witir, tambah hafalan, ya. Misalnya targetnya sehari 3 ayat gitu ya. Tidak usah banyak-banyak dulu, 1 ayat juga boleh atau 3 ayat, nambah 3 ayat. Nah, itu untuk masukkan. Itu gampang sekali memasukkan hafalan di sebelum subuh itu, ya. Masuk 3 ayat. Lah 3 ayat itu nanti diulang seharian ketika sholat sunnah rawatib. Diulang seharian ketika sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib tadi berapa rakaat? 12. Sudah ngulang 12 kali dalam sholat. Bil ghaib berarti ya, tidak pakai contekan ketika sholat. Nanti ditambahkan lagi di 2 rakaat pertama sholat wajib. Di sholat wajib kan 2 rakaat pertama ada sunnah apa? Baca surat pilihan kan atau ayat pilihan lah, ditambah di situ. Insya Allah nanti selesai isya, Anda nanti apa? Muroja'ah ke orang. Tadi kan murojaahnya langsung di hadapan Allah tuh. Yang nyimak langsung Allah tuh. Kalau ngeblank gimana Ustaz ya? Kalau ngeblank di skip dulu ganti kul huwallahu ahad. Ya. Nanti selesai sholat sunnah dilihat gitu ya. Nah, tapi nanti kalau sudah selesai isya, nah itu setoran ke teman. Ya, untuk penguatan. Ya, insyaallah itu nanti cepat sekali untuk hafal sesuai dengan ini. Kalimat auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil ayat 4 itu. Kemudian di sini juga disebutkan di surah Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu tahu kamu mampu bangun di sepertiga malam terakhir, di setengah malam, ya, bersama orang-orang yang ada di sisimu. Maksudnya apa? Ya, ini Allah memberikan kelonggaran. Di ayat 20 surat Al-Muzammil itu kan memberikan kelonggaran, ya. Sholat malam jadi tidak wajib lagi, tapi jadi sunnah yang ditekankan. Dalam ayat yang lain surat Al-Isra ayat 79 bahkan disebutkan kalimat tahajud di situ. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari maka tahajudlah kamu sebagai sholat sunnah untuk Rabbmu. Asa ayyaba'atsaka, semoga dengan itu
Allah akan membangkitkanmu nanti di akhirat maqaman mahmuda, dan meletakkanmu di tempat yang mulia. Ya. Jadi nanti orang-orang yang suka sholat malam itu nanti di akhirat ditempatkan Allah di bangku VIP, ya. Very important person, ya. Jadi nanti ada tempat mulia sendiri, ya. Kemudian dalam ayat yang lain surah As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang disayang Allah, mereka adalah orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya di malam hari. Jadi dia bangun, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa tamak, antusias. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka juga orang-orang yang dari rizki yang diberikan Allah kepadanya, mereka menginfakkannya. Al-Isra ayat 16. Ini dalil lain soal sholat tahajud, ya. Kemudian surah Az-Zariyat ayat 17-18. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang beriman itu mereka, orang-orang yang sempurna imannya, mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur sebelum subuh mereka sudah bangun untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, ya. Itu dari Al-Qur'an tuh dalilnya sebanyak itu. Dari hadis lebih banyak lagi nih, hadirin. Baca semua enggak ini, hadirin? Saya bacakan semua, ya. Ini soalnya penting untuk memotivasi kita biar kita ini semangat lagi sholat malamnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sholat ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis yang lain, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kamu mengerjakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Karena itu jalannya orang-orang sholih sebelummu. Kebiasaan orang sholih sebelummu. Wa qurbatun lakum ila rabbikum. Dan itu adalah cara mendekatkan dirimu kepada Allah. Wa mukaffiratun lisayyiat. Ya, qiyamul lail itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Wa manhatun anil itham. Dan mencegah kamu dari berbuat dosa. Wa mutradatun lidda'i 'anil jasad, dan dia bisa menolak segala penyakit dari tubuh kita. Salat malam, ya. Hadis yang lain, ketika Rasulullah datang ke Madinah, hadis riwayat Ibnu Hibban, apa yang pertama kali diumumkan oleh Rasulullah, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imu ta'am, berikan makanan kepada saudaramu, wa shalul arham, sambung silaturahim, wa shallu bil laili wan nasunia. Dan sholatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Kemudian apa kata Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam. Barang siapa yang melakukan itu, dia akan masuk surga dengan selamat. Ya. Nah, ini ada apa, hadirin? Ada hikmah lain di dalam sabda Rasulullah ketika datang ke Madinah ini. Dari 1, 2, 3, 4 perintah Rasulullah, yang ibadah personal cuma sholat malam, hadirin. Ini di luar pembahasan kita sholat malam, ya. Yang tiganya semuanya ibadah sosial, hadirin. Ya. Satu, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Kemudian apa? Wasilul arham, sambung silaturahim. Ini kan ibadah sosial semua. Ibadah yang melibatkan orang lain. Baru yang keempat apa? Wa sallu bil laili wan nasuniyam. Salatlah di malam hari ketika manusia terlelap, tertidur. Ya. Faedah lainnya apa? Ternyata memang salah satu jalan yang paling mudah untuk masuk surga itu apa? Tidak hanya kita solih sendirian, tapi kita berusaha mensolihkan, bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, mensolihkan orang lain dan menebarkan kemanfaat kita orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena perintah untuk sosialnya 3, perintah untuk personalnya cuma 1. Walaupun 1 ini ya sangat ditekankan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis As-Suyuti, Imam Suyuti meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah, "Shalli minal laili walau kahalbi syatin."
Salatlah kamu di malam hari walaupun secepat memerah susu kambing. Maksudnya apa? Seringan-ringannya salat, sing penting salat gitu ya. Mau itu salatnya cuman witir sak rakaat, mau itu 2-1 salato ya. Salatlah di malam hari ya. Walaupun seperti memerah susu, memerah susu kan bentar aja tuh. Ya, bentar keluar susunya setelah itu sudah. Nah, seperti itu. Dalam hadis yang lain, syaraful mukmin qiyamul lail. Kehormatannya seorang muslim mukmin, kemuliaannya seorang mukmin itu dilihat dari salat malamnya. Wa izzuhu, dan kemuliaannya, kalau tadi kehormatan, kalau ini kemuliaannya, istighna'uhu anin nas. Ketika dia tidak bergantung kepada manusia tapi bergantung kepada Allah. Nah, itu nanti jadi orang yang sangat terhormat di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kemudian hadis yang lain, masih ada 1-2 hadis lagi ya, saya bacakan dulu ya. Man qama bi asri ayat lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholat malam sambil baca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin. Ini hadis Abu Daud, hadis sahih ya. Maka Allah tidak akan menulis dia sebagai golongan orang-orang yang lalai. Dia tidak dimasukkan di golongan orang lalai. Karena setiap malam bangun, walaupun cuma baca 10 ayat dalam sholat malamnya. 10 ayat itu ya kira-kira 2 rakaat lah ya. Ya, 5 ayat, gitu kan. Tapi tidak dimasukkan Allah di golongan orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayat, barang siapa yang baca 100 ayat, kutiba minal qanitin. Di golongan Allah termasuk orang-orang yang qanit. Qanit itu taat ya. Jadi ahlu taat. Ini ahlu taat nih, hamba-hambaku yang taat. Wa man qama bi alfi ayat, dan barang siapa yang salat malam baca 1000 ayat ya. 1000 ayat ini dijelaskan oleh para ulama, 1000 ayat itu surat tabarakalladzi biyadihil mulk, surat al-mulk sampai an-nas itu 1000 ayat. Jadi ya 2 juz ya. 2 juz. Barang siapa yang semalam bisa 2 juz, kutiba minal muqantirin. Ya. Muqantirin itu orang-orang yang mendapatkan kebaikan, yang kebaikan itu lebih baik daripada langit dan bumi, ya. Jadi orang yang diistimewakan sama Allah. Kalau bisa sampai di situ. Ya, ya kalau kelas-kelasnya kita itu ya tidak dimasukkan dalam golongan orang lalai, ya sudah alhamdulillah lah ya. Ya. Ya kalau enggak ahlu taat lah ya. 100 ayat itu kan ya 10 rakaat lah ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian nambah witir gitu ya. Nah, ini hadis memuliakan Allah. Dalam hadis yang lain, ini dua hadis terakhir ini diingatkan sama beliau, ingatlah dua hadis ini maka kamu akan termotivasi untuk salat malam. Dua hadis ini. Kata saya apa? Habib Abdullah. Inna fil laili lasa'ah. Sesungguhnya di setiap malam ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslim yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Yang mana satu waktu itu tidaklah seorang hamba mukmin berdoa kepada Allah minta apapun dari hajat dunia maupun hajat akhirat kecuali pasti Allah akan kabulkan permintaannya di malam hari. Ya. Di malam hari ada waktu ini, ya. Wadzalika kulli lailah, dan wadzalika kullu lailah, dan itu di setiap malam, ya. Dan itu di setiap malam. Nah, ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua itu hadis riwayat Muslim ya. Kalau ini hadis riwayat Bukhari. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thalathul lailil akhir. Thulutsul lailil akhir. Rabb kita Allah turun ke langit dunia di setiap malam di sepertiga malam terakhir. Cara ngitung sepertiga malam terakhir itu bagaimana? Caranya begini ya. Malam itu kalau dimulai dari pukul 6 berarti ngitungnya sejak 7. 7 kan setelah maghrib itu kan sudah malam toh. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya subuhnya jam 4 lah ya. Berarti apa? 10 jam. Nah, sepertiganya berarti kalau sepertiga terakhir kan berarti dibagi 3 tuh malam tuh. 10 bagi 3. Jadi berapa? 3, 3, 3. Nanti sisa 1 jam dibagi 3 lagi. Berarti tambah 6. 7, 8, 9, 10, 11,
12. Jadi 12 lebih sedikit itu sudah sepertiga malam terakhir. Setengah satu. Nah, nanti berarti masuknya Pak, setengah satu, jam satu, jam dua, jam tiga, jam empat. Di antara waktu ini waktu Allah turun ke langit dunia, yang semua hajat kita kalau kita doakan mesti diijabahi sama Allah. Turun ke langit dunia, fayakul, dalam hadis Bukhari ini dirinci lagi. Dan Allah berfirman, hal min da'in fa'astajibu lahu. Adakah di antara hambaku yang berdoa malam hari ini meminta kepadaku? Fa'astajibu lahu, maka aku akan ijabahi doanya. Wa hal min sa'il, adakah yang meminta kepadaku? Fa'u'tihi, maka aku akan memberinya. Wa hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang beristighfar? Fa'aghfir lahu, maka niscaya aku akan mengampuni dosanya. Ya. Maka ini hadir muliakan Allah. Kata beliau rahimahullah, hadis ini dan hadis sebelumnya, kalau kita benar-benar membuka hati kita, maka akan menjadikan kita bersemangat untuk bangun malam. Karena kita butuh sama Allah, banyak masalah dan banyak hajat kita yang perlu diselesaikan. Dan sebaik-baik penyelesaian masalah adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis Tirmidzi disempurnakan oleh beliau, aqrabu ma yakunu rabbu min abdihi, tempat yang waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, fi jawfil lail, yaitu di malam hari. Fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dzalikal waqt fakun. Kalau kamu bisa salat di waktu-waktu itu, maka kerjakanlah salat, ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum, ya. Ini semua hadis sudah saya bacakan di dalam kitab ini, ya. Saya bacakan di dalam kitab ini soal qiyamul lail. Sebenarnya ada perkataan ulama juga, cuman waktunya sudah melewati batas, ya. Oh, ada satu hadis lagi, hadis Baihaqi, afwan. Nah, ini ada hadis lagi, yahsyurun nasa fi sa'idin wahidin. Semua orang nanti akan dikumpulkan Allah di sebuah padang, ya. Fayunadi munadin. Kemudian malaikat akan memanggil, ainal ladzi kana tatajafa junubuhum anil madaji. Siapa, manakah orang-orang yang lambungnya jarang dekat sama tempat tidurnya di malam hari? Maksudnya orang yang bangun di malam hari. Fayakumun, maka orang yang di padang mahsyar itu berdiri, kata Rasulullah, wahum qalil, dan mereka hanya sedikit, enggak banyak di antara semua umat manusia ini, hanya sedikit saja. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Ya, ini kita semuanya ingin masuk surga tanpa hisab, salah satu amalannya apa? Salat malam. Ya, salat malam. Allahu a'lam bishawab. Kalau untuk perkataan para ulama-nya nanti kita banyak perkataan-perkataan bagus para ulama di sini. Saya ambilkan satu ya untuk mewakili ya. Mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun, ini ulama salaf bilang. Ada yang mengatakan mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun ma ghamani syai'un illa tulu'ul fajar. Tidak ada yang membuatku gelisah kecuali yang membuatku gelisah adalah terbitnya waktu fajar. Maksudnya apa? Sudah waktu fajar tapi belum sholat malam. Wah, ada ulama yang sampai kayak gitu. Tidak ada yang membuatku deg-degan di malam hari itu selama 40 tahun terakhir apa? Kecuali kalau aku bangun ternyata sudah azan subuh, ya. Kalau kita biasa ya, ya subuh, ya terbit matahari juga tenang aja kan, ya. Lah ini bedanya kita sama para ulama dulu ya. Ini Allahu a'lam bishawab. Nah, ini dulu mungkin tentang qiyamul lail. Insyaallah kita lanjut besok di pertemuan berikutnya. Masih tentang sholat, satu kali pertemuan lagi, baru kemudian masuk zakat. Insyaallah. Di sini juga beliau sampaikan secara rinci tentang zakat ya. Nanti kita akan bahas zakat mal, zakat fitri ya, dan kenapa harus mengerjakan zakat dan lain sebagainya. Dan sedekah-sedekah sunnah nanti beliau juga sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga nasihat-nasihat
diniyah ini dan wasiat-wasiat keimanan yang beliau sampaikan ini betul-betul menghujam dan masuk ke dalam hati kita dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Memang ya baca kitab itu begini hadirin, harus tenang, pelan-pelan. Kadang-kadang ya sesuatu yang hanya diulang sudah kita tahu tapi kita ulang ya. Tapi insya Allah kalau kita bisa tekun dan istiqomah, insya Allah nanti kita mendapatkan pemahaman yang sempurna dan lengkap, dan itu yang kita butuhkan untuk bekal kita beraktivitas dalam ketaatan. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Maksimal 3 pertanyaan ya. Ya, monggo. Bu, langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Boleh pakai mic, Ibu? Boleh pakai mic? Qobliyah asar itu tidak termasuk rawatib, tapi ada hadisnya, riwayat Muslim. Bunyi hadisnya begini, rahimallahu imra'an shalla arba'a raka'atin qoblal asri. Allah merahmati orang yang bisa tekun sholat 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi itu tidak dimasukkan dalam hadis yang satu paket 12 tadi. Itu sholat sunnah sendiri. Tapi tetap itu sholat sunnah. Tapi bukan rawatib. Iya. 4. 2-2. Hadisnya 4 rakaat. Kalau 2 saja ya tetap dapat pahala. Tapi kalau mau pengin dapat afdhal ya hadis rahimallahu imra'an, Allah merahmati, berarti Allah turunkan rahmat untuk hidupnya 4 rakaat. Gitu nggih. Wallahu a'lam. Terus boleh sholat sunnah dulu boleh. Atau kalau misalnya Anda ketinggalan bersama imam rawatib, misalnya datang duhur terlambat, masbuk kan misalnya, atau sudah iqomah, sampai masjid sudah iqomah, sholat duhur bersama imam kan belum qobliyah duhur, boleh dikodok setelah duhur 4 rakaat. Seperti halnya sholat qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh itu kan pahalanya besar sekali. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau kita misalnya bangunnya mepet, kemudian harus qadaul hajat dulu ke belakang, harus wudu dulu dan sebagainya, kemudian kok sudah iqamah, sholat dulu subuh, setelah itu naik, bangkit, qada sholat qobliyah subuh. Boleh. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu dilakukan oleh para sahabat, diantaranya sahabat Ali, dan tidak disanggah oleh Rasulullah SAW. Gitu nggih. Wallah. Nggih. Tentu setelah azan. Karena kalau azan itu tanda masuknya waktu sholat. Kalau sebelum masuk waktu sholat, berarti tidak ada sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat setelah masuk waktu sholat, sebelum sholat fardu. Gitu ya. Antara azan dan iqamah itu sholat rawatib, qobliyah. Gitu nggih. Sami-sami barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak ada pertanyaan? Ya. Bapak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic, Mas. Iya. Ya, tidak ada ketentuan ringan atau panjang. Tentu lebih panjang dan lebih banyak itu lebih baik. Karena berarti lebih banyak dan lebih, kalau panjang-panjang ayatnya kan berarti lebih bagus kualitasnya kan. Tapi kemudian kenapa kok tadi disebutkan beberapa kali dikerjakan secara ringan, bahkan kata
Ibunda Aisyah, aku pernah menyaksikan Rasulullah mengerjakan qobliyah subuh itu dengan sangat ringan. Sampai-sampai aku batin Rasulullah tidak baca Al-Fatihah. Saking ringannya, ya. Qobliyah subuh 2 rakaat. Ya, itu. Rasulullah juga pernah sholat witir 1 rakaat dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa ya kembali kepada kemampuan diri dan kepada apa, kondisi iman kita masing-masing ya. Jadi kalau lagi lemes, futur, benar-benar tidak bisa sholat sunnah duduk boleh. Ya, kalau benar-benar futur, boleh ya sholat sunnah duduk itu boleh. Ya, kalau semangat ya tambahkan semuanya 12 lengkap. Ya, kalau semangat banget ya tadi murojaah hafalan ketika sholat sunnah, nah, seperti itu. Jadi disesuaikan saja sama kondisi keimanan kita dan kondisi kemampuan kita masing-masing, begitu ya. Jadi tidak ada ketentuan kalau qobliyah subuh harus panjang, kalau qobliyah duhur harus pendek, gitu enggak ada ketentuan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi ibu-ibu, silakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah sholat maksudnya. Enggak, yang dimaksud dengan berdoa setelah sholat. Ya. Baik, saya paham pertanyaannya. Apakah disunnahkan doa setelah sholat wajib atau setelah sholat wajib itu enggak ada sunnah doa, gitu kan? Ya, ini sebenarnya ranah khilafiyah para ulama. Kalau jenengan suka dengar ceramah ustaz, kadang lewat di reel, kadang lewat di Instagram, yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat wajib, itu satu pendapat ulama saja. Ada pula pendapat ulama yang menyatakan boleh doa. Ya, dalilnya bahkan lebih kuat yang kedua ini. Satu, doa itu kan tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Dua, doa setelah mengerjakan ketaatan itu doa yang mustajabah. Tiga, Rasulullah contohkan doa setelah sholat. Doa apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Itu kan setelah sholat toh. Ya, riwayatnya setelah sholat itu doa, ya. Sehingga kemudian boleh-boleh saja berdoa. Tidak ada larangan sama sekali. Hanya mungkin yang hanya ada memang sebagian ulama yang mengatakan sunnahnya itu memang istighfar 3 kali, subhanallah 33. Tidak ada riwayat doa. Padahal itu sendiri adalah doa kan. Istighfar itu kan doa. Ya enggak. Astagfirullah kan meminta ampun kepada Allah doa. Jadi jangan gara-gara satu potongan video kemudian kita berhenti berdoa. Ya. Itu perkara yang para ulama memang berselisih pendapat, tapi Allah alam sikap hukum saya mengambil pendapat yang kedua. Boleh-boleh saja berdoa kapan saja di mana saja. Bahkan dengan bahasa kita sendiri pun boleh kan? Begitu. Di luar salat ya, Mas ya. Kalau di dalam salat berbahasa Arab, wallahu alam bisawab. Ngerti? Paham ya? Allahu a'lam bishawab. Baik, Ibu satu lagi. Belakang mic ada? Ya. Boleh berjamaah terus dan juga apa? Oh, pergantian tahu. Oh, ini susah banget. Iya. Oh, salat witir 2 rakaat 1. Ya, baik. Yang pertama soal sholat awabin dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri, dua-duanya boleh. Ya, sholat sunnah itu boleh dikerjakan berjamaah dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mengedukasi, mentarbiyah jamaah. Bahkan zikir itu boleh dikeraskan dalam rangka tarbiyah. Ya, jadi zikir menurut madhab kita termasuk di dalam Imam Nawawi boleh mengeraskan zikir setelah sholat. Untuk mentarbiyah jamaah, tarbiyah itu mendidik, memberikan pengajaran
agar mereka terbiasa sholat. Sholat awabin juga bisa seperti itu, tapi afdolnya memang lebih baik sendiri-sendiri. Tapi bolehkah berjamaah? Boleh-boleh saja, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, soal sholat tasbih dikerjakan. Biasanya saya sholat tasbih di nisfu Sya'ban, boleh enggak? Boleh kapan saja sholat tasbih itu. Ya itu berarti tahunan, ya, jatuhnya tahunan. Kalau tahunan nanti bukan termasuk tadi ya, mutanasik tadi ya. Jadi kalau bisa ya sepekan sekali bismillah, atau sebulan sekali minimal ya, seperti itu. Ya kalau saya setahun sekali saat boleh, seumur sekali juga boleh. Gitu ya. Wong namanya salat sunnah. Itu. Kemudian yang ketiga, soal apa Ibu? Witir kok ada yang 2 rakaat dan 1 rakaat saat itu ya. Itu memang di antara variasi witir yang dicontohkan oleh Rasulullah begitu. Nah, niatnya gimana? Niatnya ketika naik 2 rakaat ya, dia sudah niat salat witir 3 rakaat. Tapi dengan 2 salam. Itu boleh dan ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang kan 8. Kalau salat tarawih itu ya 8. Kemudian shalu salatal witir rahimakumullah gitu kan. Nah, terus 2 rakaat. Jadi didoro 2 rakaatnya ini sudah apa? Sudah witir, kemudian salam. Tidak boleh ada jeda, langsung naik lagi 1 rakaat. Begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, ada lagi? Oke. Tidak ada patokan tahun, yang namanya tarbiyah itu ya dilihat dari mustamaknya, dari objek pembelajarannya, objek muridnya, peserta didiknya kan. Begitu ya. Kalau jamaahnya jamaah yang awam, ya yang paling berkewajiban mengajari ya imamnya kan, imamnya sama takmirnya. Maka dikeraskan dalam rangka menjaga jamaah agar tidak segera beranjak pulang ketika sholat berjamaah. Itu lebih afdol daripada kemudian habis sholat pada pergi sendiri-sendiri ya kan, pada enggak tahu aktivitasnya apa, maka itu lebih afdol. Tapi sekali lagi diniatkan untuk mendidik ya. Mendidik. Wallahu a'lam bishawab. Gini. Cukup? Satu lagi terakhir Bu ya. Monggo. Oh ya, Masya Allah. Wanita pengen sholat syuruk di rumah, pahalanya haji umroh enggak usah. Ya, kalau dikerjakan secara berjamaah bisa haji umroh. Karena di dalam konteks hadisnya jama'atan, man shallal ghada jama'atan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Berjamaah itu kan yang paling ada ya di masjid. Tapi kalau enggak bisa ke masjid ya jenengan jama'ah sama orang rumah, sama anak perempuan atau sama siapa? Atau sama pembantu atau sama saudara yang ada di rumah. Atau kalau enggak, sesekali mungkin bisa juga suami menolong istri untuk sholat berjamaah di rumah. Tapi bukan berarti suami enggak ke masjid. Suaminya sholat dulu di masjid, sholat subuh, istrinya qobliyah dulu 2 rakaat sambil zikir sebelum sholat ya kan, baca Quran dulu, murojaah tadi, hafalan pas qiyamulail. Ya, nah nanti suami segera pulang habis sholat subuh, kemudian mengimami istri untuk sholat subuh. Istrinya niat sholat fardu sholat subuh, suaminya sholat sunnah 2 rakaat. Terserah niatnya apa, sholat hajat boleh, sholat taubat juga boleh. Yang penting bukan sholat sunnah mutlak ya, karena sholat sunnah mutlak tidak boleh dikerjakan setelah subuh sampai terbit matahari. Nah di situ kan istri yang seorang diri di rumah tadi, yang tidak ada pembantu, tidak ada anak perempuan, tidak ada saudara, tadi bisa dapat pahala sholat jamaah. Terus istri sudah itikaf di situ. Kalau suami kan sudah pindah ya, sudah beranjak, jadi tidak bisa dapat pahala syuruk di situ. Kalau istri bisa. Paham ya? Dalilnya apa Ustaz? Sholat kok beda niat begitu? Dalilnya sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu sering ikut sholat fardu di Masjid Nabawi, tapi ditunggu sama umatnya, sama sukunya, sama apa, sama kaumnya, kabilahnya di kampungnya. Karena yang paling bisa baca Quran ngimami itu sahabat Mu'ad. Jadi ikut dulu sholat di Masjid Nabawi, sholat Isya misalnya,
Kemudian sahabat Mu'ad beranjak pulang ngimami jamaahnya. Lah jamaah yang ini sholat fardu 4 rakaat, sahabat Mu'ad sholat sunnah 4 rakaat. Gitu nggih, itu boleh. Allahu a'lam bishawab. Ini juga berlaku ketika panjenengan safar. Kadang-kadang safar di masjid transit, rest area atau yang lainnya, ada jamaah tuh. Cuman kita mau ragu mau ikut jamaah ini. Musafir yang lain maksudnya. Rombongan musafir lain sedang sholat, misalnya kasusnya duhur asar, ngoten nggih. Duhur asar ini kita kadang ragu, kita mau gabung enggak ya? Nanti beda sholat. Nanti dia asar, kita duhur. Boleh hadirin. Hatta ketika dia 2 rakaat, kita 4 rakaat, Bu. Boleh, ya. Boleh beda niat antara imam dan makmum. Tapi kita dapat keuntungannya apa? Dapat pahala sholat berjamaah daripada kita sendirian. Gitu ya. Jadi jangan ragu lagi untuk ikut gabung orang yang sedang berjamaah, karena kita akan dapat pahala berjamaah walaupun beda niat. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di luar majlis. Barakallahu fik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.